Halo Sobat Lambe Melali, sekarang Mas Lambe lagi muter-muter di kota Semarang ya. Buat teman-teman bonsai yang ada di Semarang yang mau disinggahi, boleh silahkan kolom di kolom komentar ya. Komen maksudnya. Oke, mau tahu ada di mana? Yuk kita lanjut, kita kepoin. Wah, baru sampai udah dilihat nih ada bahan-bahan bonsai. Ada serut, loa, waru. Wah, Sobat Lambe Melali, ini ada hoki anti nih. Hoki anti bahannya nih. Wah, ini kayaknya cemara udang. Di sini memang masih bentuk bakalan-bakalan tapi luar biasa guys. Tuh. Wah, ini juga nih jenis siapa nanti kita tanya ya. Wah, ini kalau nggak salah sisir guys. Wow, ukuran saya lihat tuh batangnya ini, lihat cakep banget tuh. Wih, karakter mantap. Mau tahu di mana nanti kita tanya-tanya ya. Wah, ini juga cakep nih. Wah, itu ada asam Jawa di sana. Bentuknya, karakternya juga bagus Sobat Lambe. Kita cari tahu siapa yang punya. Wah, itu dia. Halo Mas. Waduh, ketemu juga nih akhirnya kopi darat kita. Wah, halo Mas, ketemu juga kita akhirnya. Gimana kabar nih? Baik ya. Iya nih. Wah, ini lagi ngerapin apa nih Mas? Kayaknya serut. Serut ya. Wih, mantap. Ini serut ukurannya. Excel lagi ya Mas ya. Mantap nih, lihat tuh karakternya. Oh, dia rap jenisnya ya? Rap, oke. Mantap ini. Mas, dengan Mas siapa Iki? Budoyo. Oh, Mas Budoyo. Itu kalau yang di grup komunitas bonsai Semarang udah nggak asing dengan Mas Budoyo. Iya. Mas, kalau teman-teman Sobat Lambe Melali nih mau lihat-lihat bonsainya, mau order atau kepincut nih dengan bonsai-bonsai di sini, lokasinya di mana Mas? Di Wonotinggal Semarang. Wonotinggal Semarang ya? Iya. Patokannya? Di perumahan Mes Patra Jasa. Oh, Mes Patra Jasa. Berarti iya, Hotel Patra Jasa belakangnya ya Mas ya? Iya, siap. Wah, di situ ya Sobat Lambe Melali, itu patokannya. Mas, kalau ada yang mau order atau tanya-tanya, boleh by WA nggak? Boleh. Oh, boleh ya. Berapa nomor WA-nya Mas? 081 390 859 253. Oke, ya. Itu ya, nanti teman-teman silahkan WA silaturahmi dengan Mas Budoyo di nomor tersebut ya. Nanti kalau yang kelewat bisa lihat di kolom description. Siap. Wah, mantap nih Mas. Oke, Sobat Lambe Melali, sekarang kita review harga nih. Kita tanya-tanya berapa harganya supaya teman-teman ada patokan ketika mau order atau berminat dengan bonsainya. Nah, untuk yang bonsai ini Mas, jenisnya apa? Nanti kasih tahu harganya berapa ya. Ini serut, model raf. Oke, serut. Kalau harga masih terjangkau, yeah, sekitar 3,5 sampai 4 jutaan. Oke, 3,5 juta sampai 4 jutaan ya. Oh, ukurannya besar loh. Jenisnya rap ya. Oh, potnya juga ukurannya besar. Ada 60 cm ini ya Mas. Oke. Berikutnya kalau yang di sebelah sana itu apa Mas? Itu anggur Brasil. Wah, anggur Brasil. Palanda. Palanda. Itu berapaan Mas? Kalau ini masih tergolong murah karena belum masih bahan kan ini. Masih bahan ya, paling sekitar 1/4. Oke, sekitar 1/4 atau 1.400.000 ya, ya kurang lebih. Nanti kalau mau nego langsung nego dengan Mas Budoyo ya. Iya, langgeng Budoyo ingat yo mengkarso. Serunya. Kalau nggak gitu bukan Mas Lambe namanya. Iya. Nah, iki sing di belakangnya apa, Mas? Ini mulai dari yang Dewon ini. Daru. Dewon Daru. Wah. Dewon Daru. On the rock ya, Mas? Enggak ya. Oh, coba ekspos akar. Ekspos akar. Cuman dari biji. Iya. Di pot ini terus. Dari biji di pot itu. Dari biji. Dari loh. Biji. Wih, gila berapa tahun udah? Ini 3 tahun. 3 tahun ya. Oh, 3 tahun. Iya. Kalau yang ini berapa, Mas? Nah, kalau ini belum saatnya dijual. Oh, belum saatnya dijual ya, masih nunggu ya, karena masih nunggu. Yang sebelahnya juga masih prospek ya, belum dijual ya. Ya? Belum. Iki apa, Mas? Kemuning. Kemuning lokal. Kemuning lokal. Oh, api. Nah, kalau yang di sebelahnya? Sakura mikro. Sakuranya mikro nih, yeah, on the rock. Ini dilepas ya, Mas? Boleh kalau ada yang minat. Iya, berapa itu kalau yang itu, Mas? Itu sekitar 1 jutaan. Oke, 1 jutaan. Siap. Berarti ini sama, Mas, Sakura sama, mikro juga? Sakura mikro. Oh, ukurannya lebih besar ya? Cuman ini dibikin connecting root. Oke, connecting root ya? Iya. Dari beberapa bahan ya? Ini satu bahan. Oh, satu bahan? Cuman kita tumbuhin akar di percabangannya, kita turunin akar. Oh, iya, iya, iya. Biar agak beda. Betul, betul, betul. Nih, kalau orang-orang rata-rata main tempel, ini enggak. Dari satu bahan kita dari cabang, iya, kita turunin akar. Iya, kita turunin akar. Turunin akar turun. Iya, jadi baru dia jadi rough ya. Ya. Betul. Kalau ini istilahnya masih di connecting root. Connecting root. Wah. Tuh, sobat Lambe, connecting root namanya. Nah, kalau yang ini apa, Mas? Ini Natal plum. Natal plum. Ya. Wah, berarti bahan impor ya? Ya, masih jarang yang masih bikin jarang bonsai. Oh, oke. Karakternya dibikin air terjun itu ya. Oh, berani panas, jarang panas. Air. Jarang air. Wah, ini cocok banget ini buat yang pemula yang agak males-males. Iya. Kalau dia kebanyakan air, rata-rata busuk daun. Oh, malah gitu ya, kebalikan ya. Iya. Hampir kayak adenium lah. Oh, oke. Tapi dia rantingnya bahan keras ya? Keras. Makanya ini nekuknya pelan-pelan. Oh. Bertahap. Siap, ini siap. Nanti lebih dieksplor lagi. Nah, kalau yang ini dilepas apa enggak nih, Mas? Belum ya, karena belum banyak yang punya. Betul. Masih melajarin karakternya. Iya. Ini Sakura mikro. Ya, sama. Nah, ini berapa yang ini, Mas? Kalau itu masih di angka 800-an. Oke, Sakura mikro 800-an. Ya. Wah, ini apa? Serut ya, Mas? Serut. Iya. Kalau yang ini dilepas, Mas? Ini dilepas. Iya. Ada yang minat. Oke, berapa nih, Mas, kalau ada yang minat nih? 4 juta. 4 juta ya. Wah, tuh udah posisinya udah motif udah begini, udah keren banget nih karakternya. 4 juta sesuai lah dengan usia dan umurnya. Iya. Sebelahnya juga serut ya, Mas? Serut. Iya. Kalau yang ini? Kalau ini masih murah. Iya. 1,5. Oke, yang ini 1,5, sobat Lambe Melali. Karakternya juga oke tuh. Iya, naik ke atas bercabang 2 di atasnya. Wah, seru. Ini anting putri bukan, Mas? Anting. Oke, ini anting putri nih. Dilepas belum, Mas? Belum ya, masih program bahan ya. Iya. Wah, ini jamunya nih, Mas ya. Jamu tai kambing. Doping tai kambing. Umur nih. Tanpa pakai ini sih. Iya. Apa, pupuk yang pakai dekasta, pakai ini. Alami semua ya. Nah, yang ini apa, Mas? Itu sancang. Sancang ya. Saya kadang-kadang kalau sancang sama sisir ngelihat di durinya aja nih. Kalau nggak ada durinya berarti sancang. Wah, cakep. Ini dilepas nggak, Mas? Masih belum ya. Masih belum ya. Soalnya ini masih bisa dipotong. Iya. Kalau seorang suka buncin atau apa kan bisa buat kecil. Iya, betul. Oke. Nah, ini apa, Mas? Ini anting. Anting putri juga ya, daunnya masih muda ya. Masih muda. Baru habis di pruning mungkin ya. Iya. Iya, masih program juga ya, belum dilepas ya. Masih program. Iya. Nah, kalau iki asam Jawa, dilepas nggak nih, Mas? Ya, boleh kalau ada yang minat. Kalau ada yang minat ya, dilepas berapa, Mas? Ini 5,5. 5,5, 5.500.000 ya? Iya. Ini juga dari biji. Dari biji ya. Di pot ya? Ya. Wow, luar biasa. Berapa tahun itu, Mas? Ini udah lama ini, sekitar 12 tahun. Wah, 12 tahun bener-bener. Di pot terus. Iya, iya. Ini kalau udah mau SMP nih kalau anak-anak nih. Kalau di ground pasti udah lebih gede. Iya. Karena ini di pot, selalu di pot. Iya, iya, iya. Oke. Ini guys. Ya, ini perantingan asamnya nih. Ya, dari biji murni. Dari biji murni 12 tahun karena di pot ya. Mungkin kalau di ground udah lebih besar dari ini. Kalau yang ini apa nih, Mas? Mirten. Mirten. Ya. Oh, oke, oke. Ini dilepas nggak nih, Mas? Masih. Boleh. Boleh. Oke. Berapa mirtennya, Mas? 5 juta. 5 juta ya. Nah, ini mirtennya ya dari samping. Nah, ini nih tadi saya lihat di awal nih karakter ya, sisir sepertinya belum dilepas karena masih program ya. Masih program. Iya, iya. Cakep. Kalau sisir itu kalau dibudidaya itu bisa nggak, Mas? Bisa, di stek gitu ya? Bisa. Oh, berarti dia sama kayak sancang ya? Bisa. Oh. Cuman lebih susah sisir. Lebih susah sisir daripada sancang ya. Oke, oke. Sisir mending cangkok, Pak. Sisir mending cangkong lebih aman. Iya. Kita lihat ke sebelah sini nih, Mas. Wah, ini nih karakternya. Ini apa nih, Mas? Asam keranji. Asam keranji. Asam londo. Asam londo. Oh, tapi dia berbuah juga, Mas? Berbuah. Berbuah ya. Oh, oke, oke. Iya, ini kalau ini dilepas berapa, Mas? Ini paling 2,5. 2,5 ya, 2,5 juta tuh karakternya. Iya. Yeah. Mantap. Ternyata di bawah sana juga masih ada ya, Mas? Masih. Wow, itu sisir tuh, lihat tuh. Sisir, ada kaliandra, iya, ada serut. Ada serut ya. Budidaya juga ya, Mas? Budidaya. Ya, timbang kebanyakan dongkel. Iya, iya. Budidaya. Wah, luar biasa nih. Menjaga alam juga ya, Mas? Menjaga alam juga. Nanem. Wah, yuk guys, ternyata di belakang juga ada. Yuk kita lihat yuk ke belakang. Wah, ini lagi bikin proses apa nih, Mas? Ini buat tempelan cemara udang. Oh, cemara udang tempelan di sini ya. Biar dapat karakter ya. Iya, nanti tinggal ditempel ke sini, nanemnya di sini, akarnya keluarin, naik. Wah, mantap. Biar akarnya ngikat di sini. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi nempel. Kira-kira prosesnya kurang lebih ada setahunan kali ya, Mas? Ya, biar rapat ya. Kalau kita main ground setahun bisa penuh ya. Kalau tinggal matengin karakternya ya kira-kira 2 tahunan lah. Oke, siap. Yuk kita lihat ke belakang. Wah, seru nih, banyak ternyata masih di belakang guys tuh. Iya. Wah, ulmus ya. Ulmus segede gini ini kalau dibikin mame ditinggal di jadi berapa pot udah. Atau bikin sito ya kan. Ini luansung ya, Mas? Luansung, kapsul. Iya. Nah, ternyata di sini juga ada apa namanya? Bonsai termahal di dunia. Ini loh. Daun singkong. Bukan itu. Oh, bukan loh. Ini randu alas. Wah, salah aku malah. Tak kira daun singkong, Mas. Ini randu alas. Oh, randu alas. Ya. Oh, ini randu alas. Aduh, Mas Lambe kalah. Salam maklum. Kalau masih pemula. Caiba. Caiba. Wah, ini randu alas nih. Kalau orang luar suka. Iya, iya. Nah, kalau di Indonesia disirik. Iya, 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 iya. Mungkin dulu baru saya yang bikin randu alas buat bonsai. Geng, geng, geng. Sekarang baru waru ya? Waru. Taiwan. Waru Taiwan. Entah itu Taiwan apa India. Oh, iya, iya. Yang bedain waru lokal itu apa ya, Mas? Sama warunya? Karakter batangnya lebih putih. Oh, waru iya, iya. Impor. Waru impor karakter batangnya itu lebih putih ya. Iya. Terus daunnya juga beda. Daunnya juga beda, karakternya lebih halus ya aku lihat ya. Kalau tapi perapatan perantingan sama sih nanti kalau akhirnya. Aku ngelihat waktu di Tangerang tuh bonsai X Paganza. Rapet kecil. Memang sih ibaratnya kalau di Vicus dia elegan. Oh, iya. Iya. Kalau lokalannya ya Kimeng gitu. Iya. Tapi ada juga yang bilang Kimeng juga bukan dari Indonesia katanya. Ya, emang bukan. Bukan ya? Emang bukan, dari Amerika. Oh iya iya. Kalau yang lokal itu ada memang mirip Kimeng, tapi bukan Kimeng. Bukan Kimeng justru bukan ya. Kimeng. Ada yang mirip. Benar-benar iya. Mirip Kimeng. Wah, oke kita lanjut nih Mas. Nah, ini masih program-program ya. Langka ini. Iki apa Mas? Ini Blachia siamensis. Wih, Blachia siamensis. Wah. Ini di negara asalnya udah hampir punah. Wah, di sini ada loh. Hei. Karena temen sih. Temen membudidaya ini, jadi saya juga pengen punya, jadi saya budidaya juga. Wah, mantap mantap. Ini yang punya Norken. Wah. Kalau Pokoknya semua pasti tahu. Oh, Mas Norken ya. Halo Mas Norken, mungkin kalau lagi nonton, salam kenal dari Lambe Melali nih. Yuk lanjut. Wah, ternyata di sini ada kebunnya guys. Programnya luas. Mantap. Program anting. Anting putri. Berarti hitungannya di ground ya Mas? Ini kalau orang bilang sakura lokal. Sakura lokal. Kalau nama aslinya tanamannya Milter crab. Ada asam Jawa juga yang di ground. Wih, mantap. Program akar. Program akar ya. Wah, ini guys. Wah, budidaya ini. Lantoro. Kalau ini asli nih ya, lantoronya asli sini nih. Ada luhansung. Belaci ya. Belaci. Wah, kalau lagi kebelet berarti bisa langsung gitu ya, Mas? Iya. Tinggal jongkok aja itu di situ. Iya. Nah, yang iki apa, Mas? Sianci. Sianci ya. Wah, nih. Ini juga dari biji. Dari biji program akar tuh. Wih. Gila. Setahun ini. Baru 1 tahun dari biji. 1 tahun dari biji segede gini udah, Mas. Wah. Apa karena faktor di ground? Ya, kalau di ground cepet sih. Iya. Wah, ini apa, Mas? Brazilian Rentry. Brazilian Rentry. Keren. Mantap. Oh iya, makanya aku lihat. Aku lihat di IG-nya sampean yang satunya lagi. Wih! Halo sobat Lambe Melali, sekarang kita lagi main ke rumah seperti yang tadi saya sampaikan. Ini ternyata sobatku ini luar biasa loh. Kalau orang bilang kayak padi, makin bagus makin merunduk. Beliau itu luar biasa loh, cerita luar biasa. Latar belakang hobi di bonsainya itu udah lama. Saya mungkin masih kutek-kutek di dapur, ya kan? Masnya udah duluan tentang bonsai nih. Nah, sekarang Masnya mau berbagi sebuah apa ya, tips untuk para pemula seperti Mas Lambe nih, gimana caranya menjaga bonsai yang baru kita kasarnya baru dipeting supaya tetap apa namanya sehat subur bagus gitu. Kalau penerapan saya untuk bonsai yang udah dimasuk naik atau naik di pot, saya pertama ngasih ke dasar itu mos di dasar ya, di dasar mos. Oke. Terus kita kasih pasir malang yang kasar, baru akar, terus kita kasih apa? Pasir malang yang halus. Pasir malang yang halus, jadi berlapis gitu ya? Berlapis, terus kalau yang suka main dekastar ya kasih dekastar. Kalau saya makanya kotoran kambing, iya. Tapi yang halus. Yang halus, ya. Iya. Kasih itu, terus atasnya lagi pasir malang lagi. Pasir malang lagi, iya. Itu jadi medianya. Jadi si tanaman itu, si bonsainya tetap subur. Subur, karena resapan dari kotoran hewan tadi resap di moss. Resap di moss. Wah, benar. Nggak lari langsung. Nggak lari langsung. Iya. Benar. Mau dekastar juga nanti dekastar nampungnya ke moss. Oh iya. Wah. Kesuburannya tetap terjaga. Terjaga. Itu sobat Lambe Melali luar biasa. Sama. Betul. Ini ya, jarang untuk menjaga tetap subur. Iya. Ya harus kita persiapkan di media itu memang harus ada media yang bisa menyerap. Iya, ibaratnya nabung makanan buat si akar-akar tersebut. Iya. Biar kita siram itu enggak makanan nutrisi itu enggak bablas turun. Iya, benar. Karena media pot itu kan pasti kecil. Iya, betul. Maka kita harus cari media yang bisa menyerap nutrisi itu. Wah, luar biasa, Mas. Ini dapat pengalaman yang luar biasa nih berbagi, sehingga buat pemula kayak Mas Lambe dan teman-teman pemula bonsai yang lain ya. Karena nggak semua nih, ada beberapa orang yang juga nggak mau berbagi. Tapi thank you, terima kasih nih Mas. Siap, iya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih buat Mas Lambe yang udah mampir ke tempat kebun saya. Sama-sama, Mas. Ya. Lupa. Oke, salam buat para pebonsai Indonesia. Salam Melali. Oke, makasih Mas. Ya, matur suwun. Sobat Lambe Melali. Ya, seru kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol tipsnya, terus lihat-lihat ke kebunnya di belakang. Wah, koleksinya. Pokoknya buat kalian yang berminat, nanti cek di kolom description ya, alamat serta nomor teleponnya. Pastinya kalian dapat harga-harga spesial di sini. Oke, see you, bye-bye di konten berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menonton Lambe Melali, tanpa kalian bukan apa-apa. Thank you for subscribe-nya, dan see you on next video.